One Mark Three. Wow. Hi everyone, welcome back to my channel, and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone again, we have... Hey, I'm Aziz, I'm here again, thank you for inviting me. Okay, thank you so much for coming here again to be with us in this reactions video. And Mr. Aziz, banyak sekali yang meminta kita untuk mereaksikan tentang perayaan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka yang berlangsung 31 Agustus kemarin. Oke, yang ingin aku highlight sebelum kita lanjut itu adalah nama Dataran Merdeka. Nah, itu dia tuh. Nah, lucu ya, namanya sounds... Land of Freedom. Iya, kayaknya seperti itu, Land of Freedom. Apakah ada sejarah kenapa dinamakan Dataran Merdeka? Namanya cukup unik menurut kami. Dan ini dirayakan di Dataran Merdeka dan sepertinya ini merupakan, apa namanya, setelah 2 tahun tidak merayakan... Itu jadi euforianya bertambah-bertambah dan kita pengen melihat seperti apa. Okay everyone, without any further ado, here's the video. 1, 2, 3. Ke Baginda Yang Di-Pertuan Agong dan Kepala Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong sempat bagi mini love. Wow. Kepada hadirin yang hadir dan... Mini love. Ini sepertinya pengawal raja dan permaisuri Malaysia yang diperdoan agung. Kepala Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong menggunakan kereta ya. Semakin menghampiri pentas utama. Looks so seperti raja-raja. Betul. Betul. Ya, raja-raja di kerajaan yang masih eksis. Betul. Keluarga Malaysia yang berada di sekitar Dataran Merdeka, lambaian kasih baginda berdua. Kami yang berada di sini terasa dekat meskipun sebenarnya jauh. Yeah. Tapi kemesraan yang dizahirkan oleh baginda berdua itu membuatkan kita benar-benar. Wow, sangat ramah. Setelah 2 tahun. Betul, setelah 2 tahun dan terlihat sangat ramah sekali yang di Pertuan Agung, Raja dan di Permaisuri. Apakah mereka akan mengibarkan bendera? Oh iya, aku juga nggak tahu apakah ada. Oh! Ada meriamnya juga, bung bung ya, sama seperti di Indonesia. Betul. Ya. Wow, keluarga Malaysia teguh bersama. Look at the colorful. Apa ini? Maka kami. Pledge? Is it a pledge? Rakyat Malaysia. Wow. Berikrar. Merinding. Seluruh tenaga dan usaha kami. Wow. Seperti ada perwakilan etnis-etnis yang ada di Malaysia. Cita-cita tersebut. Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Hikmat banget.
Wow. Merdeka. Berlinding. Wow, merdeka. 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 Wow. Merdeka. Ada Melayu, merdeka. Ada India, ada Tamil, Tamil ada Chinese merdeka. Juga di belakang. Merdeka. Merdeka. Wow, orang Cina bilang merdeka gitu untuk negara Malaysia. Untuk negara Malaysia. Wow, benar-benar sebuah pesta rakyat. Oh, di depan Putrajaya sepertinya betul ya. Ini Putrajaya berarti. Wow. Di depan stand raja dan permaisuri. Iya, iya. Oh my god, look at that. Putrajaya. Wow. Oh, military. Wow. Bisa sedekat ini dengan raja dan dengan yang dia yang di Burton Agung dan permaisuri. Sergeant Major Pancaragam dan Drum Major Staff Sergeant Muhammad Rafi. Look at the clothes, Mr. Najis. Mewah, mewah, berwibawa. Betul sekali. Namun tetap ada Melayunya di situ, betul. Ada Malaysianya di situ. Ada keramahan tapi betul. Tetap menggambarkan kekuatan militernya ya. Betul. Ada seperti ini juga kayak karnaval gitu, yes, yes. Kayak pawai kayak di Brazil. Ya, Rio. Rio, betul sekali. Keluarga Malaysia teguh bersama. Betul. Apakah itu slogan, slogan tahun ini? Tahun ini, betul sekali. Bersama-sama berganding menyertai berarakan kereta perhias. Teguh dengan bersama. Gabungan pemacu telekomunikasi. Wow, Celcom Malaysia. Kesatuan 6 syarikat telekomunikasi. Wow. Untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, stabil dan utuh kepada seluruh keluarga Malaysia tanpa mengira lokaliti. Wah, tanpa mengira lokaliti. Menyusul ialah kontinjen pejalan kaki kedua dibarisi oleh warga kerja yang komited terdiri daripada Astro Malaysia Holdings. Astro Malaysia. Maybank, semua produk Malaysia. Dan futuristik, bertemakan teguh bersama Malaysia Digital, menggabungkan MDEC dengan rakan-rakan ekosistem digital. Wow, ini ada kartun-kartun Malaysia, Mister, yang mendunia. Look at that, militer miliar juga ya. Betul. Kita diikuti di belakang kontingen 10 pelik. Kerja salah satu angkatan bersenjata terkuat di dunia. Betul, juga. Betul. All train mobile platform Mark 3. Wow, merinding gak sih lihat ini? Oh my god. Seterusnya, 6 buah meriam 105mm LG 1 Mark 3. Wow. Hari kemerdekaan itu benar-benar sebuah display. Betul. Dari kekuatan persaudaraan, betul. Toleransi, keragaman. Betul. Merinding, exciting, betul, betul, betul. Lieutenant Colonel Muhammad Amir bin Musa, DUDM, kawalan ruang angkasa yang digunakan bagi tujuan damai, di samping menghalang penggunaannya oleh pihak musuh, ia melibatkan offensive airstrike, defensive counter air, dan operasi defensive suppressive. Kontrol pembawa misal yang digunakan oleh jadi ada angkatan udara, betul, laut, betul, dan darat, ya. Betul sekali. Oh, look at that. Kedua pertama membawa satu misal GH-31A dan misal GH-31B serta satu misal. Cerah ya hari itu ya. Alhamdulillah banget cerah. Hari pun alam pun mendukung. Kedua kedua membawa misal yang digunakan oleh pesawat Sukhoi, misal GH-29 dan misal 77. Wow. Walaupun sekian lamanya menutup negara, kalau tidak betul. Salah selama pandemi, betul. Tapi tidak mengurangi kekuatan wow. Dan betul kehebatannya. Wow. Ini angkatan udaranya pun ikut memamerkan betul. Kekuatan mereka. Tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Bapak dan bapak sekalian, alihkan perhatian ke sebelah kiri pentas utama.
Wow, wow, yes. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Komisi ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Paranjoti UDM, Pegawai Pemerintah. Wow, sangat teramat ramah beliau berdua ini. Masya Allah, look at that. Mini love, wow, Askar Malaysia, oh, Mr. Ajis, wow, okay. You should see them. Mereka juga tampil ya hari ini. Betul. Kerajaan punya nih. Oke. Okay. Seperti pengawal langsung. Betul. Kerajaan. Betul. Okay. Look at them. Wow. Look so, oh my god. Look so strong. Look so strong dengan baju dan seragam seperti ini. Exactly. Wow. Oh my god. Yang hebatnya adalah mereka masih mengenakan kain tradisional samping namanya. Betul. Itu yang tetap mencirikan budaya Melayu. Betul ya. Betul sekali. Daulat tuanku. Dan beliau meninggalkan pentas utama. Wow, wow, what can you say about this? Satu kata dulu ya, satu kata. Apa kira-kira ya? Bersyukur. Bersyukur. Bersyukur atas yes, exactly. Kekayaan yang luar biasa. Betul. Kalau aku mewah banget, mewah. Mewah dan bersyukur itu kolaborasi. Kalau iya, bersyukur atas kemewahan yang dimiliki. Bisa jadi. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun, Mister, and look at that, itu dia. Mereka sangat merasakan merayakan euforia semua rakyat, katanya itu dari pagi dari 3:30 malam sudah itu menunggu. Sudah menunggu di dataran merdeka. Wow. Ingin menyaksikan secara langsung. Betul. Perayaan yang setelah 2 tahun sudah di Betul. Sudah ditunda ya. Betul, aku ngomong sama Mr. merinding. Ya enggak sih? Merinding. Masih enggak berhenti merinding melihat ini. Dan semua ini bisa dilihat bahwasanya semua instansi, semua items daripada negara Malaysia itu display. Betul. Mempertunjukkan kebolehan mereka masing-masing. Betul. Biasanya kalau aku ke Malaysia atau mungkin siapapun ke Malaysia atau Mister nanti ke Malaysia, amin, akan merasakan ya kulinernya, betul, budayanya, betul, kemudian orang-orangnya yang ramah, betul, yang menyenangkan sekarang gitu. Tapi sekarang kita bisa yes, menyaksikan betapa kuatnya exactly, angkatan bersenjata. Jadi mereka sepertinya oke, okay, saya siap untuk membela, betul, tanah tumpah, betul, darah saya, betul, dengan segala kekayaan yang saya miliki. Betul. Ya, menunjukkan kalau mereka adalah sebuah bangsa yang merdeka. Betul sekali. Look at that. Dan tadi Mister kalau dilihat juga mereka menampilkan saat pledge. Mm-hmm. Kalau tahu itu pledge apa silakan komentar. Betul, betul. Pledge nya kita baru tahu kalau ada pledge. Ada pledge itu. Seperti itu. Itu juga menampilkan sepertinya representasi dari. Betul. Semua etnis. Semua etnis, semua suku bangsa yang ada di Malaysia dan itu seperti wow, menunjukkan betapa kayanya Malaysia. Dan bisakah Mister bayangkan kalau Malaysia dan Indonesia berkolaborasi, masya Allah, menjaga kedaulatan wow, masing-masing. Wah, akan menjadi and support each other. Betul, for sure. Menjadi persatuan bangsa yang wow, sangat disegani hebat, dunia, disegani pastinya, di dunia pastinya. Wow, amazing banget. Kita memiliki apa namanya orang-orang yang sangat loyal, orang-orang yang sangat kuat dan sangat nasionalis banget. Bangsa baik bangsa Malaysia ataupun bangsa Indonesia, dan aku percaya ketika kita kolaborasi orang-orang tuh bakal iri banget gitu loh. Kita saling kolaborasi dan menunjang satu sama lain, memperkuat satu sama lain baik di bidang militer, ekonomi, budaya, sosial apapun, pendidikan apapun. Betul, itu. Betul. Wow. Ya, dan yang paling menyenangkannya adalah
mereka tidak ragu untuk menampilkan segala bentuk budaya di, exactly, di peristiwa besar ini di dataran Merdeka. Dan ternyata di Putrajaya ya. Aku nggak tahu. Pusat pemerintahan negara. Bener nggak itu? Okay. Silakan di komen kalau ada yang salah. Betul. Dan aku yang aku highlight semua orang berhak mendapatkan kesempatan untuk perform. Betul. Di depan pentas utama masyarakat. Segala lapisan masyarakat. Ada anak-anak kecil, anak-anak sekolah yang ada menari-menari. Dan I believe ada juga beberapa kontingen-kontingen orang-orang yang sudah retired di situ, purnawan-purnawirawan seperti itu, dan mereka pun ikut ambil bagian daripada merayakan hari kemerdekaan kebangsaan ini. Dan harapannya adalah tidak ada satupun hal yang bisa dibiarkan oleh bangsa Malaysia untuk memecah belah segala kekayaan yang mereka telah miliki sampai hari ini. Itu yang paling penting. Bagaimana mereka bisa menjaga kemerdekaan ini dengan persatuan dan kesatuan yang tetap kuat dari rakyat-rakyatnya. Yang membuat kita iri ya. Betul sekali. Dan rasa saling menghormati antar segala perbedaan yang ada. Yeah. Wow, amazing banget. Luar biasa sekali. We love to see this. And thank you so much for this beautiful recommendation. And that's all from us, everyone. Hopefully that you find this very good. And you find this very good. Don't forget to hit the thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Super much love from Indonesia. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Bye, everyone. See you, everyone.